Halo guys, balik lagi sama gue sama Audi di sini. Karena udah lama nggak konten dan kebetulan gue masih bed rest di rumah, jadi hari ini mau nyoba konten buat PTCGO karena ada rilisan baru Shining Fates dan kayaknya bakal lumayan oke nih kalau misalnya kita coba-coba buka beberapa packs. Hari ini gue udah ada 60 packs. Gue kebetulan udah ada 60 booster Shining Fates nih dan kita mau coba buka semuanya. Dan kita lihat kira-kira kita bisa dapat apa aja hari ini. Semoga bagus-bagus ya. Yuk kita coba buka. Pertama, cover Charizard ganteng banget boosternya guys, gila. Shining Fates. Kita buka. Cukup. Kita lihat booster pertama dapat apa. Rusted Sword. Oke, we need that thing. Celebi. If this Pokemon in this in active spot, top 6 cards, cari energi, ampas. Kita coba yang lain. Booster kedua. Rusted Sword lagi, oke. Aduh, R-nya nggak ya si Rusted Sword ini? Kan Boss Order. Lissandre. Tapi kalau gue sih lebih prefer pakai Giovanni ya, jadi kayaknya nggak bakal gue pake nih Lissandre. Udah tetap Giovanni aja lah. Kerenan Giovanni. Kita lihat selanjutnya. Profesor Research. Nah, kalau Profesor Research-nya kayaknya bakal pakai yang Juniper karena ya tante-tante over oma-oma. Ya kita coba lagi next booster. Ada apa kali ini? Satu, dua. Oh, dapat Ball Guy. Search your deck for up to 3 different item cards that have word ball in their name. Reveal them and put them in your hand. Apricorn Master ya. Apricorn Master tapi lebih broken. Nyarinya 3 guys bolanya guys. Apricorn Master waktu itu cuma 2. Ini 3 bola. Broken. Oke, kita coba lagi. Yang mahal apa ya? Tadi gue baru lihat dari teman-teman sih. Eternatus 11 booster katanya. Wow! Phalanx Fisha ini. Di slot kedua ternyata. Oh, serem banget ini. Berarti slot shiny-nya ada di, berarti kita harus ngarepin yang ketutup-ketutup kayak gini nih. Oke, okay. Oh, shiny Ace Q. Tenang, kita masih ada 53 booster. Harapannya masih cukup tinggi buat dapet yang bagus-bagus. Oke, okay, ketutup lagi guys. Shiny Rillaboom, Voltage Beat, mantap. Kita lanjut lagi. Shiny-nya di slot kedua ya, jadi ya, oke. Okay. Cih, bukan shiny. Kita cari shiny. Rillaboom V shiny, oke. Okay. Frostmoth, what the fuck is he doing here? Ya Allah, ngapain di reprint? Si banyak kali kartunya. Oke, shiny. Aduh, bukan. Ini rolet keluar terus ya? Kok anjay? Ini kok kayaknya kartu paling belakangnya nggak ada yang V ke atas ya, malah kartu kedua ya. Kita lihat shiny apa hari ini. Ting. Udah ada si 2 foil.
Booster research. Iya, kayaknya di bagian paling belakang boosternya nggak ada foilnya, nggak ada V ke atasnya. Oh, Crobat VMAX panjang umur. Dia keluar. Crobat VMAX apakah berguna? 70 bisa bikin poison, terus dia kabur. Sebenarnya nggak berguna-berguna banget sih. Jadi kayak fungsinya cuman buat biar Crobat kita nggak mati kena congor ADP aja ya. HP-nya 300. Lumayan durable lah buat lawan ADPZ. Tapi kok kayaknya nggak guna juga ya bawain begini ya. Oke, kita buka selanjutnya. Cukup. Aduh, bukan saya nih. Master slotnya udah playset, guys. Wow, udah bisa pak. Udah bisa bikin deck Zacian Pure. Aduh, bukan shiny lagi. Serius, kartu paling belakangnya bukan foil, guys. Kebanyakan ya. Anjay. Hei, cari zat hitam kayaknya kalau di sini nggak terlalu bagus ya harganya. Oh, Alchemy HR. Wow. Alchemy HR, oke. Okay. Emang Alchemy HR nggak ada di set sebelumnya ya? Apa ini reprint? Enggak, mah. Memam nasi dulu. Ya, kita lihat ini ketutup lagi. Plang, shiny! Shiny zigzagoon, yeay! We're gonna need this thing. Lucu banget. Zigzagoon. Kita buka lagi. Booster-nya sisa 40, guys. Ah. Roulette foil. Tidak penting. Shiny! Oke. Okay. Shiny! Ah, bukan, goblok. Ini sama. Sama-sama Tiful, ini. Bolot banget. Oke. Shiny! Yeah. Ampas. Ini charger. Rillaboom sama Frostmoth. Charger energi. Diprint dua-duanya ya di sini ya. Oke. Professor Research Foil. Reverse Foil. Reverse Holo kalau di Inggris namanya. Di Indo kita nggak dapet rarity tersebut ya. Jadi jarang, nggak familiar. Oh! Oh! Cinderace New Art. Oke, okay, we'll take that. And Reshiram Amazing Rare. Gila, 270 guys. Ya Allah. Merah, kuning, hitam. Oke, okay. Merah, kuning, hitam. Dia kena 60 ke dirinya sendiri. Tapi bisa one shot Picarom Public Charm, Mewtry, 270 semuanya. Wow, oke, okay. We'll take that, oke, okay. Poolnya kayaknya masih biasa-biasa aja ya. Belum ada Pokemon yang wow banget gitu kayaknya. Buka. Shiny Farfetch'd juga penting banget. Aduh, fuck out of my eyes. Tiga, dua, satu shiny. More picky. 32 booster sisa. Kita reset di booster 30 kali. Oke, Darmanitan tidak penting. Nah, bukan saya ini. Bogai SR lagi, guys. Buset. Tipe 2, men. Sungguh kurang berfaedah nampaknya Bogai SR. Boss order nih bisa playset nih kayaknya. Shiny! Ke
Banyak Pokemon kecil-kecil yang bego-bego juga yang dibikin shiny ya, jadi nggak semua yang bagus. Raster Sword Reverse Holo, oke. Okay. Mantap, lumayan. Ya, yeah, boss ordernya udah playset kita kayaknya. Udah 28 booster. Gue belum ngereset. Ngereset booster nih, ntar deh pas 22. Shiny! Bukan shiny. Bukan V. Kampas nih kayaknya, bukannya. Zarud. Charizard itu berapa ya harganya di sini? Kalau yang fisik pasti mahal, kalau yang biasa, kalau yang di game kayaknya di PTCGO kayaknya. Not so much. Ju. Shiny Sinisty. Ini bisa buat dipakai dimasukin buat ke itu sih. Oh, Lost Mart ya. 24 booster, guys. Gila. Cepat ya habisnya ya. Aduh. Ya Allah, ngampas-ngampas isinya, ngampas-ngampas. Apa ini Greedent V, ya Allah, nggak penting banget. Ada. Ternatus kayak apa kayak gitu yang item yang Greedent lagi, anjay. Menjijikan sekali. Shiny. Bukan nampas. Oke, 20. Habis ini kita reset dulu. Reset. Gasha Machine. Galarian Unita. Efeknya apa sih? Recover from all condition. Nggak. Shiny. Mestinya enggak sih, mah. Dia cuman apa persendok ya, cuman satu. Emang pelit sih. Tapi kan emang kita enggak butuh banyak, mama butuh lah. Aku juga enggak boleh mama banyak-banyak. Sword Reverse Holo. Rasat Sword Reverse Holo lagi. Apakah bisa preset Reverse Holonya kita di bukaan ini? Ah, di studio ini new. Emang gue gak punya ya? Ada kerubahat V. Wow. Ada kerubahat V, guys. Lumayan, guys. Gue udah ada 4 sih. Lock semua ya yang ini. Buat di trade lagi lah. Biar kita bisa gacha lagi. Ada sisa 13 booster. Kok gak ada yang bombastis ya shiningnya. Sampai 10-nya kerubahat sih. Aduh. Yang baru dong. Shining bagus, please. Shining bagus. Indidi. Yeah, we'll take that. Okay lah. Indidi masih kepake. Di Mutifier gue masih pake sih. Buat launching Teach Quartz. Ya Allah, Rillaboom lagi shiningnya. Gak penting banget, sumpah. Aduh, bukan shiny di Tofi. Gila, berarti abis ini set Indo udah sama kayak set Barat ya. Gila, kemajuan yang pesat sekali untuk Pokemon Indonesia. Ya, sisa 8 boosternya. Dan kita harus ikhlas kalau bukannya kali ini
gede aja itunya di Toffee Max Max Transform. Active Pokemon Attacks. Pas. Not worth to bring menurut gue. Lelele mana pio? 7 booster. 7 booster guys. Aduh, bukan ini. Twing. Kramoran. Gue jujur aja gue belum ngecek sih ini isi ekspansinya ada. Oh, Reshiram amazing lagi. Ada kartu-kartu apa aja. Jadi gue cuma tahu ada Eternatus sama Charizard yang big hit-nya ya di sini. Tapi gue enggak tahu nih. Kramoran Shining. Lucu banget nih kecil. Ih, di Toffee. Ya, sisa satu. Ini harus menerima kenyataan kalau bukan shiny booster terakhir. Selamat tinggal booster-booster ampas. Bukan shiny juga. Ya. Sedih deh. Buka ada jelek. Oke, kayaknya cukup sampai di situ dulu. Nanti kalau misalnya gue ada waktu buat bikin konten lagi atau ada booster lagi, selama gue masih di rumah, gue bakal coba bikin konten lagi. Thank you guys sudah nonton. Stay safe, stay healthy. Jangan sampai tepar kayak gue. Lu semua harus sehat semua di luar sana. Oke, sip. See you next time. Dadah. Sampai bertemu di Battlefield. Dadah.